dari Khmer Rabias. Lagi percobaan tempat karang untuk gol tadi. Jadi tiga kemudian membawa bola kembali menurut kepada Rabias yang belum lagi ada idea terbaik untuk memuji kedudukan di sana. Tapi tetapi Zakar Rizie melakukan kesilapan. Tak mengapa dan pulang untuk berada di outside. Jadi siapa yang menyangka persilapan Izam Tarmizi untuk memulakan bola cukup jauh daripada kawasan ini sendiri membolehkan satu gambungan daripada Sandro untuk Palares dengan dan Palares melakukan satu harmoni ataupun libatan bawah yang membuat yang membolehkan atas kata yang menjadi satu besok sesi ini adalah persilapan individu dalam menangani situasi tersebut. Izam Tarmizi tidak puji tetapi persilapan Tasco mengubah arah pada Gonzalo Cabrera berdepan dengan Syazwan Zainal. Cabrera lakukan dari Cabrera bola terkepalan. Masih lagi akan untuk tetap fokus. Luciano gambaran perjalanan kawalan ini. Tapi lagi untuk bersama dengan Rias bahwa tidak dikawal satu dorongan dalam kawasan penalti. Bijak Kantara yang 5 kaki 11 inci lebih dari 6 kaki bukan dari Ifuat. Masih lagi temukan pada terkena gol. Rusia dilakukan oleh Luciano cukup berbahaya tandukannya. Marcos Antonio lakukan ini hanya tandukan bebas untuk Pereira Rias. Syazwan Zainal barang ke tengah sampai dapat Safiq tak lepas peluang yang kedua untuk Safiq. Robin Ong satu lapangan tak tukar dilakukan. Dilepaskan oleh Pak ini Tristan Peng untuk mencari ruang lebih terbuka. Franklin tempatan terus offside sekali. Franklin juga sepatutnya melihat Irwan karena dia kemas atau percobaan terus. Masih lagi Karis Daniel kemas kuat oleh Pak Bu. Masih lagi di kesempatan dan masa bahaya dia pakai pada gerakan kita Thank you.
as well. Cakara dibantu oleh Muhammad Harif, Muhammad Akhir dan juga Abdi Haji Omar dari Bapak Jubin Antagon pada Kamis Deparan Meja Besar Ibrahim Bin Badan. Mengangkat juga satu tulang tangkis yang penting tapi ancaman awal. Oh! Oh! Sepakan percobaan di awal permainan yang membawa kepada Bruno, pemain import baru Kelantan. Ini dia, itu sah gol yang dijaringkan oleh pemain import baru pasukan Kelantan, Bruno Lopez di sana. Ya, memang jelas dilihat Bruno tidak dikawal oleh mana-mana pemain pasukan Kelantan. Ini membolehkan Bruno hanya berolak saja kerana beliau seorang kan. Sampaian menit ke 11 ini kedudukan sudah pun berubah. Satu lambungan ya, satu lambungan yang baik ditujukan kepada yang tidak melihat Amir Zuatan tidak mengawal pemain tersebut dan akhirnya juga tenang. Tapi lambungan menarik juga ya, dari Surin dan di sana untuk Amir Zuatan merangkap. Ya, lepasi kepada yang dilakukan oleh John Wu dengan mudah menewaskan pasukan Kelantan iaitu Ramadan. Ramadan menjagakan agak sudah bergerak di sebelah kanan.